سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد، para hadirin yang dimuliakan sekalian, alhamdulillah kita syukur kerana Allah pada pagi ini. Syukurnya kepada Allah kerana kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita mengenai tajuk tanda-tanda husnul khatimah. Tanda-tanda husnul khatimah ni merupakan tajuk yang besar juga dalam hidup kita ni, sebab bila kita dipilih oleh Allah untuk kematian, kita diajar dan kita diminta supaya kita ni mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah maksudnya penyudah yang baik. Maknanya dalam hidup kita ni, suasana kita, kita jangan sampai peringkat kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Su'ul khatimah lawan kepada husnul khatimah. Husnul khatimah tak ramai orang yang dapat. Ramai di kalangan kita yang bila dia meninggal dunia, ramai di kalangan kita yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang ni yang kita minta dijauhi dalam hidup kita. Sebagaimana kita tengok orang yang berjaya tak ramai, yang gagal itu yang lebih ramai. Kita tengok utusan peperiksaan UPSR, senang ceritanya. Bila tengok keputusan UPSR, yang gagal tu jauh lebih ramai dibandingkan dengan orang yang berjaya. Demikian juga dengan kematian. Bila berlaku kematian, ini menunjuk berlakunya kematian, ramai yang gagal dibandingkan yang berjaya. Gagal ini maksudnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berjaya ni maksudnya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang ni yang kita minta sangat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Rasulullah, innamal a'malul khawatim. Amalan ini berdasar pada penyudah hidup kamu. Ada orang yang hidup beramal dengan amalan-amalan yang baik. Waktu mana dia mula-mula perjalanan hidup. Tapi waktu mana dekat dengan mati, tiba-tiba berubah amalan dia. Ada orang yang demikian. Berapa ramai orang yang berubah amalan dia kemudian mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tetapi ada orang yang dia hidup dengan keadaan perangai yang buruk. Tapi waktu mana dia dekat dengan kematian, berubah menjadi perangai yang baik. Perangai yang baik ini dipanggil yang menyebabkan dia termasuk di kalangan husnul khatimah. Hari ini kita akan cerita tentang mengenai tanda-tanda husnul khatimah. Tanda-tanda di mana kita dipilih oleh Allah untuk kitanya mendapat husnul khatimah. Anas radhiyallahu anhu menuturkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Rasulullah sebut, jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang, dia akan memperlakukan dengan baik pada seorang ini. Ini yang disebut, yang disebutnya jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang, dia akan memperlakukannya dengan cara yang baik. Maksudnya Allah ni kalau dia nak bagi orang tu masuk syurga, mana-mana orang nak masuk syurga, Allah baikkan dia hujung-hujung kehidupan dia. Allah buat dengan cara yang baik pada seorang. Ditanya bagaimana Allah akan memperlakukan padanya. Ditanya, macam mana akan diperlakukan pada pada orang nak meninggal tadi. Beliau menjawab, dia akan memandunya untuk berbuat amal soleh sebelum kematian seseorang. Ini di antara cara Allah nak tunjuk sayangnya seorang, Allah nak suruh orang ni masuk dalam syurga Allah. Allah akan buat macam mana? Allah akan dekat dengan mati seseorang. Allah akan jadikan orang tu nak buat benda-benda yang baik. Ini tanda orang ni ahli syurga lah. Di antara tanda-tanda husnul khatimah. Tanda yang pertamanya, kita kena ingat bila dekat nak meninggal dunia, lalu dia berubah nak jadi baik, Nak melakukan amal-amal yang soleh. Ini tanda Allah nak bagi orang ni ahli syurga Allah. Tapi ada orang yang dekat nak meninggal dunia, lagi tak nak solat.
Lagi dekat nak meninggal dunia, lagi tak nak tutup aurat. Lagi dekat nak meninggal dunia, lagi dia buat maksiat. Ada orang demikian. Tetapi orang yang Allah sayang pada seorang, nak suruh masuk dalam syurga Allah, Allah jadikan pada seorang ni, bila dalam hidup dia hanya dekat dengan dia nak meninggal dunia tersebut, Allah jadikan semakin baik pada seorang ini sendiri. Kita harap kita lah, kita ni boleh digerakkan datang duduk mendengar majlis ilmu. Maknanya kita harap supaya kita ni ada tanda-tanda husnul khatimah. Ha, bila kita dah mula pada diri kita ni rasa nak membaca Quran, rasa nak bangun tahajud malam, bila ada timbul keinsafan. Kadang-kadang kan orang yang buat jahat macam mana pun, dia buat jahat, kadang-kadang terdetik dalam hati dia, berapa lama lagi aku nak buat jahat ni? Ha, berapa lama lagi aku nak buat jahat ni? Itu tanda sayang Allah pada dia. Bila demikian, dia kena cepat-cepat berbuat baik. Jangan dia kata, alah nantilah, nanti. Kalau dia sebut nantilah, nanti, dia tidak akan berjumpa dengan kebaikan. Tetapi dalam hidup kita, ada masa kita terdetik tengok orang pergi masjid, rasa nak pergi juga masjid. Ha, waktu tu buat terus. Jangan kita tangguh. Nantilah. Nanti tua-tua sikit, pencin-pencin sikit, kita pergilah. Misal contohnya demikian. Jangan. Allah, bila Allah buka dah perasaan untuk diri kita ni nak buat benda yang baik, maka kita gerakkan terus jasad kita untuk berbuat benda yang baik tadi. Jangan menangguh dalam hidup kita. Kadang-kadang bila kita tangguh, itulah yang suka tangguh tu, syaitan datang. Syaitan datang. Bila kita terdetik nak buat benda yang baik, tiba-tiba syaitan kata, jangan lagi lah. Kamu, kalau kamu baik awal ni, payah kamu nak taubat nanti, katanya syaitan. Lebih baik kamu buat jahat dahulu. Bila dekat nak mati, kamu taubatlah. Ni perangai syaitan. Syaitannya dia akan ganggu kita demikian. Manakala kita diajar supaya bila Allah tunjuk sayang saja pada kita, Allah buka kebaikan untuk diri kita sendiri. Ini tanda. Anda pernah sebut kan, kadang-kadang kita ni jahat. Tetapi kalau Allah sayang pada kita, Allah bagi pasangan hidup yang baik. Ini di antara tanda Allah sayang pada kita. Kadang-kadang kita jahat, pasangan kita pun jahat. Tapi kita dapat anak yang baik. Anak kita ni, bila nak dihantar ke sekolah agama, sekolah biasa tak nak lah. Nak sekolah agama. Nak dia anak dipanggil demikian. Anak kita ni jadi elok. Kita dulu kan, anak buat contoh yang mudah. Kita dulu ni, kita makan mana kita baca doa pun. Orang kita ni dulu, bila nak makan, 1, 2, 3 je. Makan terus dia. Tak sempat dia nak baca doa. Tapi kita ni mula baca doa bila? Bila kita tengok anak-anak kita. Anak kita pergi ke tadika. Bila dia belajar tadika, kita nak makan tu dia pandang kita. Dia tanya, Abi, Umi tak baca doa ke? Dia tanya. Ha, bila dia mula demikian tersebut, kita pun mula dalam keadaan sebegini. Kita jawab, tak baca doa. Umi dengan Abi tak sempat pergi tadika, kita jawab demikian. Kita sebut demikian, adik baca doa lah, adik baca doa. Dia pun mula baca doa. Bila dia mula baca doa, kita pun mula. Ni kenapa dia? Kerana tabiat kita. Tabiat yang Allah buka pada diri kita. Kadang-kadang kita jahat. Pasangan hidup kita jahat. Anak kita pun jahat. Tapi Allah sayang pada kita. Allah hantar menantu yang baik. Nah, menantu yang baik ni, tanda Allah nak tunjuk kita ni selamat dalam hidup kita. Kadang-kadang menantu kita pun hantu juga. Menantu kita pun kadang-kadang bukannya menantu yang baik tu. Tapi kita nampak cucu yang baik. Jiran-jiran yang baik. Ini tanda Allah nak tunjuk sayang dalam kehidupan kita. Kita ni, dalam hidup kita, macam kita ni, nak jadi Allah tunjuk sayang pada kita, kita pergi jauh, merantau jauh, tiba-tiba Allah letakkan kita rumah dekat dengan masjid. Ini benda satu juga, tanda-tanda. Tanda-tanda Allah nak tunjuk sayang pada seorang, nak suruh orang ni mati dalam keadaan husnul khatimah, Allah ketemukan dengan orang-orang yang sebegini. Tempat-tempat yang baik, orang-orang yang baik, kemudian suasana yang baik pada diri kita. Ini tanda-tanda husnul khatimah dipanggil. Kita kan budaya baru di kalangan kita ni, dekat nak tidur baca WhatsApp dipanggil. Ni budaya akhir-akhir zaman dipanggil. Dekat nak tidur baca WhatsApp. Tapi bila Allah tunjuk sayang pada kita, kita dengar kuliah. Oh, jangan baca WhatsApp banyaklah, baca Quran banyak. Baca Facebook jangan banyak sangat. Baca Quran biar banyak.
Bila nak tidur je baca Quran, kita pun mula berubah. Ini tanda sayangnya Allah pada diri seseorang. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tanda yang pertama. Amr ibn al-Ham nuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, dia akan memberi kehormatan baginya. Kalau Allah dah mula sayang pada hamba, Allah akan bagi kehormatan untuk dia. Lalu ditanya, bagaimana dia memberikan penghormatan kepadanya? Tanya para sahabat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah jawab, dia memimpinnya untuk berbuat amal soleh. Tanda Allah nak suruh kita ni, nak suruh kita ni jadi baik dan Allah sayang pada kita, Allah mula bentuk diri kita ni nak berbuat benda yang baik. Benda yang soleh pada kita ni, ketika mendekati ajal, sehingga para jiran-jirannya meredai padanya. Dekat-dekat nak meninggal dunia tu, rajin je dia buat jamuan. Dekat-dekat nak meninggal dunia tu, yang dianya dekat nak meninggal dunia tu, lagi banyak dia menderma. Lagi banyak, dekat nak meninggal dunia ni, lagi bangun tahajud dia. Lagi banyak infak dia. Maknanya, jiran-jiran pun rasa seronok tengok peribadi dia. Bila sampai ajal kita ni, bila kita meninggal dunia, jiran-jiran kita ni redha pada kita. Ini di antara benda yang menunjukkan kitanya husnul khatimah. Kalau ditanya, apa tanda yang kedua husnul khatimah? Suasana orang semua puas hati dengan kematian kita. Ada orang yang bila kita meninggal dunia, orang akan rasa apa dia? Alhamdulillah, mati juga dia. Ada orang sebut demikian. Maknanya orang redha dia mati itu, tapi orang tak puas hati. Tak puas hati sepanjang dia hidup dengan perangai yang jahat. Kita tak nak yang ni. Tapi ada orang yang dia meninggal dunia, jiran ni rasa, Allah, dia ni soleh sangatlah, baik sangat, kita boleh menumpang dengan kebaikan dia. Ini ulama, dasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, di antara tanda orang yang husnul khatimah, bila dia meninggal dunia, orang ni akan, orang redha, jiran tetangga dia ni redha dengan apa yang pernah dilalui dalam perjalanan hidup bersama dengan mereka semua. Jiran ni maksudnya siapa? Adik-beradik kita. Jiran ni maksudnya siapa? Yang disebut dengan orang-orang yang hampir dengan kita. Orang yang dekat dengan diri kita. Ini yang dimaksudkan dengan jiran. Kadang-kadang ada orang yang dia meninggal dunia, adik-beradik pun tak suka. Maksudnya adik-beradik dia ni tak, adik-beradik dia ni tak ada perasaan. Tak ada perasaan. Eloklah mati dia. Kerana dia hidup pun memutuskan silaturahim. Dia hidup pun maknanya tak redha lah. Orang dia hidup dalam keadaan tidak disukai dan digemari. Ataupun dalam keadaan yang suasana yang kita kata, bila kita meninggal dunia ni, biar orang ni rasa macam satu kehilangan. Kehilangan waktu mana kita tiada. Yang ni yang disebut dengan bernilainya husnul khatimah lah bagi seseorang. Malaikat-malaikat orang sebut, orang baca doa, ramai mana orang baca doa pada kita. Bila kita meninggal dunia tu orang sebut, kita baca, niatkan Fatihah untuk orang ni. Ni satu pahala untuk diri dia. Itu cara demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata ini satu penghormatan. Selain daripada itu, kalau kita baca lagi dalam hadis Rasulullah, penghormatan ni macam mana? Bila dia meninggal dunia, orang yang datang sembahyangkan jenazah dia ni ramai. Yang menyembahyangkan jenazah kita ni ramai. Datang tu bukan datang kerana upah tak. Tapi datang tu kerana apa dia? Kerana kebaikan yang dilakukan di atas dunia. Ini tanda orang yang husnul khatimah. Dia panggil demikian. Kita ni bila kita tiada, tergerak hati orang nak berhenti, nak letakkan, tak nak buat kerja. Kerana apa dia? Nak pergi solat jenazah orang ni. Nak iringi jenazah dia. Ini tanda kita ni husnul khatimah dalam kehidupan kita. Tanda yang kedua tadi. Ni tak, kadang-kadang jenazah tu lama dah duduk. Tak ada orang yang nak datang baca doa. Yang ni rugi sangat. Kalau kita meninggal dunia, sampai peringkat jenazah tu terbiar je. Tak ada orang nak baca doa. Tak ada orang nak uruskan dia. Tak tahu pukul berapa. Ini tanda-tanda kehilangan yang disebut dengan, yang dinamakan dengan tanda tidak husnul khatimah pada seorang. Na'udzubillah min dzalik. Anak-anak pun tak boleh nak mandikan. Kemudian tak tahu nak buat apa. Na'udzubillah min dzalik. Ramai orang demikian. Bila meninggal dunia, anak-anak ni tak tahu nak buat macam mana. Bela. Masing-masingnya pergi ke masjid. Kemudian tanya pada AJ ke masjid. Macam mana nak buat pada mak saya? Macam mana nak buat pada ayah saya ni? AJ ke masjid kata meninggal dunia kat mana? Meninggal dunia dekat rumah.
Kemudian nak buat macam mana? Nak mandikan dia ke nak buat macam mana? Tak tahu. Ha, sampai peringkat lamanya nak buat urusan untuk kematian, untuk pengurusan jenazah dia. Tanda-tanda orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau kita ni husnul khatimah, dia jadi cepat. Urusan ni jadi cepat. Kadang-kadang kalau kita tengok orang-orang alim kan, dia meninggal dunia, anda ingat lagi Syekh Jadul Haq, Ali Jadul Haq. Waktu mana anda belajar di Mesir, dia nak ambil wuduk mayang tahajud malam, dia bangun lebih kurang pukul 5 pagi, dia rebah. Ambil wuduk, dia rebah. Rebah kemudian dia meninggal dunia. Meninggal dunia, dia rebah dekat dengan subuh. Lepas mayang subuh, terus mayang jenazah dia. Ke bumi terus jenazah dia. Lepas mayang subuh, tak sempat kita. Tapi orang, ya Allah ramainya datang. Maknanya cepat pengurusan dia. Ini tanda husnul khatimah. Tanda husnul khatimah ni, orang-orang alim ni, dia jadi tak lama sangat. Tak lama dalam pengurusan pemudah, kemudian dalam keadaan yang kita menghadap depan Allah pun, jiran-jiran kita, orang yang dekat dengan kita ni saling nak membantu dan memudahkan pengurusan. Dalam sebuah hadis marfu', Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana berikut. Rasulullah sebut, jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, dia akan mengirimkan beberapa malaikat kepadanya sebelum kematiannya. Siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala sayang pada dia, dekat dengan dia meninggal dunia, Allah hantar malaikat untuk dia. Allah hantar malaikat. Hantar malaikat ini untuk apa dia? Yang akan meluruskan sehingga dia meninggal dalam keadaan sebaik-baiknya. Malaikat ni akan membetulkan. Malaikat akan ajak pada dia. Malaikat akan sebut apa dia? Alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat kata, jangan kamu takut, jangan kamu bimbang. Ini dalam hadis Rasulullah pun sebut sama ni. Rasulullah kata, Allah hantar malaikat. Bila hantar malaikat dekat dengan diri seseorang tadi, kemudian orang ni sendirinya, bila dihantar malaikat pada diri dia, dia malaikat ni akan betulkan. Betulkan benda yang tak betul dalam hidup dia. Betulkan. Sebagaimana kita kan, bila kita nak masuk bilik operation, nak masuk bilik pembedahan, nurse ni akan datang. Nurse ke jururawat ni datang. Kemudian dia kata, Encik kena pakai yang ni. Yang ni jangan pakai. Kemudian betulkan. Betulkan bagaimana kita nak melakukan masuk dalam bilik pembedahan. Dan demikian juga dengan orang nak meninggal dunia. Bila orang mukmin nak meninggal dunia, Allah sayang pada dia, Allah hantar malaikat. Malaikat luruskan dulu pada diri dia. Betulkan dia dahulu. Supaya dia baca Quran ke, biar dia buat sesuatu ke, dia tergerak nak buat benda yang baik. Bila dia tergerak nak buat benda yang baik tadi, Allah nak suruh dia matikan dalam keadaan husnul khatimah pada diri dia. Tanda yang tiga tu. Tanda yang tiga, waktu mana tanda husnul khatimah, dia nak berbuat benda yang baik. Dekat-dekat dengan kematian seorang, dia akan jadi pada diri dia, malaikat-malaikat tu akan datang. Nak betulkan pada perjalanan hidup dia, sehingga dia meninggal dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Gerak pada diri dia. Nak pergi masjid lah, misal contohnya. Rasa nak pergi je masjid. Ataupun dia rasa nak pergi buat umrah lah, nak pergi buat haji lah. Ha, dia nak juga. Perasaan dia tu membuat-buat. Nak buat benda yang baik. Kita pun jadi heran. Berianya dia tadi yang menyebabkan dia pergi sampai Mekah meninggal dunia. Ha, ini dia akan jadi demikian. Dia akan tergerak. Orang yang Allah nak husnul khatimahkan pada dia. Dia bergerak. Bila Allah nak suruh dia meninggal dunia dengan cara yang baik, Allah gerakkan dia untuk dia nak pergi. Nak buat benda yang disuruh oleh Allah. Ha, malaikat akan gerakkan. Bangun dia. Bangun tu. Tersedar tu teringat. Aku tak tahajud lagi kot. Dia pun bangun tahajud. Dia ambil wuduk. Selesai ambil wuduk. Kemudian dia semayang saja. Dalam sujud dia, dia meninggal dunia. Menghadap depan Allah. Ha, ini cara Allah jadikan demikian. Berdoa lah pada Allah. Kan sebagaimana yang berlaku kepada Tok Guru Pasir Tumbuh kan. Apa dia? Tok Guru Atiqullah. Atiqullah. Bila dia bangun tahajud malam. Allah yarham tersebut. Dia bangun tahajud malam tersebut. Kemudian dia solat. Dia dalam sakit. Dia tengah sakit. Kemudian dia bangun tahajud. Kemudian dia solat. Bila dia solat, dia sujud tu. Sujud tu tak bangun-bangun dah dia. Ha, ini cara Allah nak matikan seorang. Allah jadikan gerakkan diri dia. Walaupun dia penat macam mana pun, dia akan tergerak benda-benda yang baik dalam hidup dia.
Hanya ingat Allah yarham Tuan Guru Datuk ni Abdul Aziz nikmat ni. Sama jugalah. Waktu mana anak pergi, waktu mana doktor dah kata tak mungkin, tak sedar dah ni. Bila dah bius, bagi ubat yang memang power betul dah. Kemudian doktor kata dia ni kira tak ada dengan begitulah. Kita pun tengoklah. Waktu mana doktor tu masukkan ubat dan sebagainya, kita tengok. Doktor panggil ana tengok pukul 12 malam lepas pada tuanku Sultan Kantan ni ziarah, ana masuk. Bila ana masuk tu, kemudian doktor kita okey, kita masukkan ubat. Doktor sebut. Bila masuk uji ubat tersebut, doktor panggil. Tok guru, Datuk Ni Abdul Aziz panggil. Panggil tu tak dengar. Lepas tu nurse panggil dia. Bila panggil pun senyap, doktor kata dah tak ada tu. Maknanya bersiaplah maksudnya demikian. Kemudian kita pun balik bincang, anak beranak ni bincang. Bila tengah bincang tersebut, pukul 2:30, kemudian pukul 5, pukul 6, bincang nak urus jenazah ni nak ke bumi kat mana. Bincang dah dalam keluarganya. Kemudian pukul 5:30 tu, dia beritahu, dia celik mata. Celik mata dia tanya anak dia, ni Adeli, di sebelah tu. Dia tanya, Allah ya rahmat Tuan Guru, dia tanya pukul berapa sekarang. Dia kata, dekat dengan subuh dah. Dia pun beritahu, ayah nak solat tahajud lah. Nak solat. Terkejut, masing-masing terkejut. Doktor kata, bila dah yang ni, kira tak bangun lah. Kena ubat tersebut, bangun, solat. Ambil, bukan dia bangun tu tak. Dia suruhnya ambil wuduk, letakkan. Kemudian letak dia terbaring, begitulah. Dia bukannya bangun. Yang ada yang silap faham tu, dia kata, ustaz kata dia bangun. Bukan celik mata, orang Kelantan ni dipanggil bangun tu celik mata lah. Bila celik mata tu dia bangun lah. Yang dipanggil demikian. Bila dia celik mata tu, dia angkat takbir begitu. Kemudian duduk hanyut balik. Lepas subuh, demikian dia. Sampai lepas subuh tu, minum air teh sikit. Dia minum air teh sikit. Kemudian pejam mata, senyap terus. Kemudian zuhur celik mata balik. Masa tersebut. Celik mata balik. Tanya, pukul berapa sekarang? Zuhur. Dia nak kata nak solat. Lepas solat tersebut, hanyut terus. Asal demikian pula. Maghrib anak masuk dengan adik. Kemudian anak tuan guru. Masuk tersebut. Lepas pada waktu maghrib tu, dia tanya semua, dia celik mata. Anak mula-mula masuk tu bagi salam pada dia. Dalam keadaan dia tak celik mata, adik yang bagi salam. Bila bagi salam tersebut, dia pun celik mata. Dia tengok anak pakai baju putih, siapa dia tanya. Dia ingat ke malaikat maut kot. Tengok pakai baju putih, masuk ke dalam. Dia tanya siapa, anak sebut nama anak. Kemudian sebut saja, dia pun tanya khabar sikit. Kemudian dia kata baca Quran untuk dia. Dia sebut tu baca Quran, tolong picit-picit baca Quran, kuat sikit baca Quran tersebut. Ana baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Nak sebutnya, orang ni kalau dia dekat dengan bila Allah sayang pada seorang, Allah akan gerakkan dia kepada benda yang baik. Sama, sampailah dia menghadap depan Allah, keadaan yang dia ni bersiap sedia untuk menghadap depan Allah SWT. Mudah-mudahanlah kita harap kita pun sama begitu. Bila kita, ataupun lebih baik daripada itu. Bila kematian itu datang pada diri kita, biar kita ni nak buat benda yang baik. Benda yang baik itu ada gerak-gerak pada tubuh badan kita, itu tanda kita ni husnul khatimah. Orang-orang lalu berkata, si Anu meninggal dalam keadaan yang paling baik. Bila kita ni husnul khatimah, orang kata, Allah cantik betul dia meninggal dunia. Macam ada seorang cikgu yang jatuh, dia empat keren kan dekat Mekah. Yang dia pergi buat haji tersebut. Yang dia empat keren tu. Orang kata apa dia? Orang kata cantiknya meninggal dunia hari Jumaat. Kemudian dalam Masjidil Haram. Kemudian baru lepas solat. Kemudian cerita dia tu, kita dengar dalam keadaan suami yang redha. Kemudian dalam bagaimana keadaan yang sebegini. Tentulah orang kata, cantiknya kematian dia. Kematian yang baik, yang dia meninggal dunia menghadap di hadapan Allah. Jika kematian telah menjemputnya, dan dia mengetahui apa yang dijanjikan oleh Allah baginya, dia akan menolak nyawanya
agar segera keluar daripada dirinya. Ha, ini disebut demikian. Bila orang mukmin ni, dia nampak dah tempat dia dalam syurga Allah. Saat mana dia nak menghadap depan Allah, tu malaikat tunjuk tempat-tempat yang baik. Dia nak jadi roh ni cepatlah keluar. Macam kita ni, bila kita nak pergi satu tempat yang kita rindu sangat, kita ni termimpi-mimpi, rasa tak sabar. Demikian orang mukmin. Orang mukmin ni bila dia dekat nak meninggal dunia, dia tengok tempat dia dalam syurga Allah, tak sabar dia tolak roh dia kena keluar. Supaya cepat-cepat keluar. Kenapa dia? Dia nak pergi tempat tu. Nak pergi tempat tu, dia senyum terus. Dia akan nampakkan pada diri dia ni, untuk yang dia ni bersedia untuk menghadap depan Allah, sehinggakan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat itu, dia lebih suka bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dia lebih suka untuk berjumpa dengan Allah. Dia akan rasa gerakkan, ni tanda-tanda orang yang husnul khatimah. Pantang dengar, yang disebut dengan pantang dengar azan, dia nak segera untuk solat. Dia tak nak lambat-lambat. Ni tanda-tanda husnul khatimah ni. Kalau dia terbaring je, bila dia terbaring je, dia dengar azan. Bila kedengaran azan je, dia akan sebut terus. Allah, dia kata cepat-cepatlah solat. Nanti kan tak sempat pula dia sebut demikian. Ini di antara tanda-tanda husnul khatimah pada seseorang. Anda ingat ada seorang ustaz, Allah yarham ustaz Ismail Mahmud. Dia meninggal dunia, adik Ibrahim Libya. Dia waktu mana dia katanya isteri dia cerita pada anak dia, kata anak pergi ziarah dia pada hari Jumaat, tak silapnya. Bila anak ziarah dia pada hari Jumaat, anak tengok dia ni dalam keadaan yang tak sedar. Ziarah dekat Universiti Melaya. Waktu mana dia tak sedar tersebut, anak baca ayat Quran. Anak rasa teruk sangat. Anak telefon Datuk Ismail Kamus. Anak telefon Datuk, kata kita kena datang cepat ni. Bukan hari Jumaat, hari Sabtu. Kemudian kita kena datang hari Ahad. Anak sebut begitu, kita kena datang cepat ni untuk anak sebut. Kerana dia ni uzur sangat ni. Ustaz ni uzur sangat, anak sebut. Datuk Ismail Kamus kata jom. Boleh ustaz, dia kata besok kita pergi. Besok hari Senin. Besok kita pergi terus ustaz, kata. Kita ziarah. Anak kata tak boleh tu, kita kena tolong dia. Tolong sebab dia kena gangguan teruk, anak sebut. Anak tengok gangguan teruk ni. Katanya orang rumah dia ni, pagi Isnin tu dia celik mata, dia tanya pada orang rumah dia, siapa yang datang? Semalam siapa yang datang, katanya. Orang rumah dia sebut, dia kata Ustaz Ahmad Dasuki datang. Ustaz Ahmad Dasuki datang. Ustaz kirim salam, katanya orang rumah dia. Anak sempat kirim salam pada dia. Kalau dia sedar, anak kata kirim salam. Bila dia kata ni hari ni hari apa? Dia katanya orang rumah dia hari Isnin. Ustaz Dasuki kata dia nak datang dengan Datuk Ismail Kamus. Katanya dia sebut demikian. Dia kata hari apa ni? Hari ni, hari Isnin. Oh, tak sempat dah, dia sebut. Tolong sugikan gigi dia, dia sebut. Tolong sugi gigi, pakaikan minyak atar di atas ni. Dia suruh pakaikan, letak minyak atar. Ni nak suruh roh ni senang keluar, di antara satu caranya ialah sugikan gigi dan juga pakaikan minyak atar di atas ni. Kalau orang-orang yang dalam keadaan yang disakit tenat dan sebagainya, pakaikan minyak atar di atas dahi dia. Dalam kitab-kitab cerita kebaikan yang banyak dengan cara demikian. Pakaikan minyak atar, dia suruh ambil wudukkan dia. Waktu asar itu, hari Isnin tersebut, Ana janji dengan Datuk Ismail Kamun, jom kita pergi ziarah. Datuk Ismail Kamun telefon, ustaz, dah tak ada dah ustaz dia. Dah meninggal dunia, tak sempat dia sebut. Tak sempat nak ziarah. Nak sebutnya gambaran, orang yang Allah jadikan ada tanda husnul khatimah pada dia, dia akan nampak jalan-jalan untuk dia nak pergi. Dia akan nampak. Ini cara Allah jadikan pada seseorang. Terdoalah, mudah-mudahan Allah rahmati orang-orang begini. Pada saat itu dia lebih suka bertemu dengan Allah, dan Allah pun menyukai bertemu dengannya. Orang mukmin ni sampai peringkat dia tak fikir lagi dengan dunia. Bila dekat dengan kematian, dia tanda orang yang husnul khatimah, dia nak buat benda yang baik. Lagi hujung usia dia, ambil lah. Buat, saya tak nak dah dunia. Dunia ni bagi diri dia dah tak rasa lagi kekuatan dan tak rasa lagi kehebatan.
Ini tanda husnul khatimah pada seseorang. Bila seorang ni, dia di antara, dia semakin dekat dengan Allah, dia akan rasa dunia ni tak bernilai. Yang bernilai ialah akhirat. Bila bernilai akhirat, di saat itulah dia akan rasa pada diri dia untuk mendekatkan dan mendekatkan diri dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, jika Allah menghendaki keburukan pada seseorang, na'udzubillah min dzalik, dia akan meletakkan baginya satu tahun sebelum kematiannya seekor syaitan yang akan menyesatkannya. Kalaulah Allah tak suka pada seorang, Allah biarkan seekor syaitan besar tu duduk mengikut dia. Mengikut je ke mana dia. Perjalanan dia setahun tersebut penuh dengan perangai-perangai hodoh yang sebelum daripada dia meninggal dunia. Kemudian akan menyesat dan menggelincirkannya sehingga dia meninggal dalam keadaan paling buruk. Na'udzubillah min dzalik. Syaitan tu nak mengikut dia. Jadi cepat nak marah. Jadi cepat membenci. Cepat dendam. Jadi buruk sangka dalam diri dia. Dekat nak meninggal dunia tu, dia jadi buruk. Perangai peribadi dia. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang begitu. Allah biarkan syaitan tu mengikut je dia. Ikut dan hasut dia. Hasut. Tak payah solat lah, tak payah solat. Tak payah tutup aurat lah. Kamu pergi karaoke, karaoke lah. Tak payah baca Quran. Kamu buatlah benda-benda yang sebegitu. Ini yang menyebabkan akhirnya, dia tak nak buat benda yang baik. Bila tak nak buat benda yang baik, kita pun jadi heran. Kenapalah dia ni? Kenapalah? Yang ni bagi minum air, tawar, satu ton drum pun tak jadi dia panggil. Kalau orang yang sampai peringkat macam ni, kalau dah syaitan dah melekat pada diri dia, kita boleh tahu ada orang yang hidup begitu. Dia sampai peringkat, dia nak mati tu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bila sampai tahap demikian. Allahu Akbar. Kan baru ni kita dengar dalam, kita baca surat khabar kan. Perompak mati. Perompak mati, bila dia masuk mencuri satu rumah, kemudian dia keluar daripada rumah yang dicuri tersebut, dia rompak tadi, keluar-keluar dia sandar tepi dinding, meninggal dunia dia. Rupa-rupanya perompak ni ada penyakit asma. Dia panggil. Ada penyakit asma. Dekat nak, dia lelah. Dia masuk rumah orang tu pun, dia masuk melalui atap. Dia masuk rumah yang ditinggalkan, rumah yang orang balik sekali seminggu. Tiap-tiap hujung minggu orang balik rumah tersebut. Dia masuk, kemudian umur dia 30 lebih baru. Muda lagi. Dalam keadaan muda ni, kemudian dia keluar daripada rumah tu, dia lelah. Bila dia lelah tu, dia ambil dekat tangan dia ni barang curi ada. Kemudian yang inhaler dia tu pun ada. Kemudian dia sedut-sedut tak lepas barangkali. Meninggal dunia tersandar tepi dinding. Tepi dinding dengan barang curi pun ada. Kemudian dalam keadaan yang ubat dia tu pun ada kat tangan. Alhamdulillah, orang jumpa mayat dia. Orang jumpa 4 jam katanya lepas pada itu. Tengok tu pun dah biru-biru dah tu badan. Dalam keadaan yang sedemikian. Kalau Allah nak jadikan orang ni dalam keadaan buruk, Allah jadikan sebegitu. Bergerak ke arah yang dinamakan dengan keburukan. Lalu orang akan kata apa dia? Si Anu telah meninggal dunia dalam keadaan yang paling buruk pada diri dia. Baik ke begitu? Tak. Na'udzubillah min dzalik. Mati dalam keadaan yang buruk padanya. Jika kematian menjemput dan dia mengetahui apa yang dijanjikan Allah bagi dia, dia akan berusaha mengembalikan nyawanya. Dan dia tidak menginginkan nyawa dia itu lepas daripada dirinya. Kemudian Rasulullah SAW sebut lagi ni, waktu mana saat yang dia, roh dia nak keluar tu, dia tengok tempat dia dalam neraka, dia tahan. Yang tahan tu yang sakit tu. Yang tahan tu, dia pegang habis di daging-daging. Tak nak keluar, tak nak keluar. Imam Qurtubi kata, dalam kitab dia Tazkirah fi Ahwal Maut, dia kata, sampai nampak merah kemerahan di liang-liang Roma. Roh ni tak nak keluar. Bila tengok tempat dalam neraka, malaikat kata keluar. Sebab keluar tu, dia tak nak keluar. Dia pun tahan. Jangan keluar, jangan keluar. Yang jangan keluar tu dia pegang. Dia pegang daging-daging yang ada ni. Allah sakit. Tak terperi. Yang direntak. Waktu mana direntak tu, Rasulullah kata, macam besi yang tajam ni. Besi yang tajam, yang penuh dengan duri-duri kat tepi tu, menyucuk masuk ke dalam, rentak naik ke atas. Melekat habis daging-daging ni sendiri. Ini kesakitan yang amat sangat padanya. Pada saat itu dia sangat tidak suka bertemu dengan Allah. Dan Allah pun tak suka untuk bertemu dengan dia. Dia benci dah berjumpa dengan Allah.
Dia jadi buruk sangka. Dekat nak meninggal dunia, aku nak mati. Kenapa? Kenapa aku mesti menghadap depan Allah? Kenapa mesti aku menghadap depan Allah? Ha, yang ni dia jadi buruk sangka. Bila buruk sangka, kematian dalam keadaan buruk sangka. Na'udzubillah min dzalik. Ha, di waktu inilah Allah kata, aku pun tak nak jumpa dengan dia. Kan? Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa' Allah, kariha Allahu liqa'ah. Siapa-siapa yang suka untuk berjumpa dengan Allah, Allah suka untuk berjumpa dengan dia. Siapa yang benci untuk berjumpa dengan Allah, Allah pun benci untuk berjumpa dengan diri dia. Mengenai pengertian hadis ini, penulis buku Ifsah mengatakan, dalam hadis ini, hadis riwayat Ibn Abi Ad-Dunya, dia sebut bahawa ketahuilah bahawa keluarnya nyawa pada saat malaikat maut memanggilnya adalah mirip dengan seruan pawang ular daripada lubang persembunyian. Kalau kamu tanya, macam mana keluar nyawa saat tersebut? Macam lebih kurang yang pawang ular tu, yang tiup seruling tu nak keluarkan ular daripada lubang dia. Ha, dia panggil. Sebegitulah keluarnya dua jasad pada saat seruan adalah sama. Orang mukmin pada saat itu akan berusaha mengeluarkan nyawanya, sedangkan orang kafir akan berusaha untuk menahan nyawanya. Tahan nyawa, jangan bagi mati. Jangan bagi mati itu dia berusaha. Jangan bagi dia menghadap depan Allah. Sebahagian ulama mengatakan beberapa faktor yang menyebabkan su'ul khatimah ada empat. Kalau ditanya, tadi kita sebut husnul khatimah. Manakala faktor yang su'ul khatimah ni ada empat. Punca kamu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Punca apa dia? Yang pertama, kamu mengabaikan solat. Mensia-siakan solat. Maksudnya solat tu main-main. Dia solat, kadang-kadang dia solat, kadang-kadang dia tak solat. Satu, ataupun dia solat, tapi solat dia tak jadi khusyuk. Na'udzubillah min dzalik. Siapa-siapa yang biarkan solat dia dalam keadaan yang dianya sembahyang, tapi sembahyang yang sahul, yang jenis leka. Alladzina hum an salatihim sahul. Sembahyang dia angkat takbir, tapi meraun ala manda, misal contoh. Angkat takbir, tapi pada masa yang sama, masuk dalam pasar malam, keluar pasar malam. Sembahyang, tapi dia hanya tak sedar kat mana sebenarnya dia solat. Ha, yang jenis demikian. Yang ni orang yang cuai terhadap solat. Orang ni potensi besar untuk mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Patutnya kamu solat. Lagi lama kamu solat, lagi khusyuklah kamu. Kerana berapa lama dah kita solat? Kita solat ni 40 tahun. 50 tahun kita solat. Patutnya lagi lama kita solat, lagi khusyuk, lagi khusyuk. Tapi tak. Ada orang yang lagi lama solat, lagi cuai, lagi cuai, lagi cuai. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, orang yang minum arak. Orang yang terlibat dengan benda yang mabuk. Ana nak pesan juga ni. Yang arak ni termasuk dengan orang yang hisap dadah. Termasuk dengan orang apa dia? Orang yang terlibat dengan hisap rokok. Ana nak sebut, berhati-hati orang yang hisap rokok. Di antara bahaya kesan daripada hisap rokok ni apa dia? Ada besar kemungkinan untuk mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jangan kita biarkan demikian, jangan. Kerana berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebegini. Rasulullah pesan sangat, jangan terlibat dengan benda yang mabukkan. Benda yang mabukkan, kullu muskirin haramun. Tiap benda yang mabukkan ialah haram. Jadi, termasuk dengan rokok. Rokok ni benda yang mabukkan. Kat mana mabuk? Kerana dalam rokok ada heroin. Dalam rokok ada dadah. Dalam rokok ni ada benda yang tak baik. Kita cari jalan lah untuk kita tukar peribadi kita. Berhenti sedikit demi sedikit. Ha. Ada orang kata tak boleh nak berhenti, ustaz, disebut. Kenapa tak boleh berhenti? Nanti berair mulut, disebut. Nanti tak boleh, ustaz. Saya kalau berhenti je makan banyak terus. Ha, makanlah banyak tak apa. Yang pentingnya kita mengubah sedikit demi sedikit pada diri kita. Marah orang hisap rokok ni. Merah telinga. Menyesal aku datang hari ni. Kalau tahu macam ni pun tak datang-datang. Nak sebutnya, Ana nak sebut, nak suruh kita ni selamat. Biar kita ni pakat-pakat boleh selamat. Di antara benda yang paling nikmat, bila orang kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati husnul khatimah tu, datang daripada mana? Datang daripada dia belajar. Allah untungnya kita. Kita pun menumpang sama kenikmatan. Kita rasa seronok. Doktor ni, bila doktor, dia seronok bila sakit dia sembuh. Ustaz-ustaz ni, dia seronok bila? Bila orang mati dalam keadaan husnul khatimah. Benda yang paling mengerikan dalam hidup seorang ustaz ini,
bila yang diajar tiba-tiba yang disebut tadi menjadikan su'ul khatimah. Satu benda yang mengerikan dalam hidup. Benda yang paling nikmat di kalangan kita, biar ramai di kalangan kita boleh masuk dalam syurga Allah. Berusaha untuk nak masuk dalam syurga Allah ini, kita pakat-pakatlah ingat mengingati. Saling ingat mengingati. Salah satu cara dengan kita sebut-sebut. Walaupun benda ni pahit. Pahit, ada orang yang tak boleh terima. Dia kata, ustaz, ustaz sebut-sebut ni macam ustaz ni Tuhan, dia sebut demikian. Ada orang yang sebut demikian. Kita kata sabarlah. Ada kadang-kadang orang yang dia tak boleh terima hakikat. Kadang-kadang kita cerita tentang kematian, marah. Tengok, ni ustaz mati dia. Kalau berjumpa dengan dia, cerita mati je. Nak sebutnya demikian. Ada orang sampai peringkat demikian, tak sukanya. Tapi biarlah, kita nak suruh, kita ni selamat. Selamat kat mana? Selamat bila kita menghadap di hadapan Allah. Itu penting pada diri kita. Yang ketiga, sebab husnul khatimah. Derhaka kepada kedua ibu bapa. Bila kamu bercakap kasar dengan mak ayah kamu, ataupun kamu tengking-tengking mereka, ataupun kamu tak pedulikan mereka, maka kamu dianggap derhaka pada mak ayah kamu. Derhaka ni, sikit je. Kita sebut, je sekali. Sekali je. Uffin. Kamu sebut sekali je. Depan mak ayah kamu. Allah, orang yang mati syahid. Dia mati syahid. Perang di jalan Allah. Patutnya boleh masuk syurga. Tapi ada sekali dia sebut, depan mak dia. Sekali itu, tak masuk syurga terus dia. Tak masuk syurga terus. Dia masuk terus di kalangan Al-A'raf. Kan dalam hadis Rasulullah cerita tentang orang yang Al-A'raf. Al-A'raf ni, syurga pun tidak, neraka pun tidak. Tetapi dia di kalangan orang yang paling lambat sekali masuk syurga. Masuk juga, tapi orang lain dah masuk, dah semua. Dia masih lagi duduk di tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi itu, tempat tersebut, di antara ahli neraka kat bawah. Kemudian, ahli syurga kat depan. Tiap kali mana ahli syurga nak masuk syurga, dia sebut, doakan saya, doakan kami, doakan saya. Dia tengok je ahli syurga tu masuk. Masuk syurga, tapi dia sendiri tak boleh lagi masuk dalam syurga. Tak boleh masuk syurga ni, punca apa ni? Puncanya, dia sebut salah satu je, depan mak ayah dia. Baru sekali je dia sebut, padahal dia mati syahid. Bila dia mati syahid, patutnya dia boleh masuk syurga. Tak boleh masuk syurga juga. Padahal orang mati syahid ni, Rasulullah sebut, kelebihan orang mati syahid ni, dia boleh tarik 70 orang di kalangan ahli keluarga dia yang confirm berada dalam syurga, dalam neraka, tarik masuk dalam syurga Allah SWT. Dia dapat bagi syafaat. Orang yang mati syahid ni, dia tak rasa sakit waktu mana dia kena tembak, waktu mana dia dibunuh tadi. Ni kelebihan orang mati syahid. Nak sebutnya. Tapi, walaupun dia dapat syahid ini, dia tak boleh masuk syurga juga. Punca apa dia? Derhaka pada mak ayah. Allahu Akbar. Kita mati syahid tak adalah peluang pada kita untuk kita mati di tempat kita ni, kecuali peluang ini terbuka kepada orang Palestin, orang di bumi Rohingya, di bumi-bumi yang sedang bergolak. Tempat kita ni jangan buat. Tempat kita ni kalau buat juga, demikian mati katak nak negara kita. Ini yang kita kena faham konsep dia. Kita ada peluang mati syahid bila? Kita berjuang di jalan Allah. Bila kita berjuang di jalan Allah ataupun mati dalam mencari rezeki. Ni mati dalam keadaan niat nak mati syahid. Ada juga pada kita. Ini pahala mati syahid dapat. Tapi mati syahid di Malaysia tak ada ruang dipanggil demikian. Mengabaikan solat ataupun derhaka pada kedua ibu bapa, orang tua, termasuk pada mak mertua, termasuk pada ayah mertua. Sama je dalam Islam. Mak mertua, ayah mertua, sama kena jaga. Orang lelaki terutamanya. Anda nak pesan yang ni. Kadang-kadang kita ni, kita silap, kita sibuk nak jaga mak kita, ayah kita je. Tapi mak mertua, ayah mertua kita tak jaga. Yang ni yang silap di kalangan kita. Dalam Islam, bila kita kahwin, orang rumah kita ni dah masuk jagaan kita. Dia tak jaga lagi mak dia, dia tak jaga lagi ayah dia. Habis tu siapa yang kena jaga mak dia dan ayah dia? Kita. Orang lelaki ni kena jaga mak mertua, ayah mertua. Sebab tu Allah jadikan dia haram mu'abbad. Haram kita kahwin dengan mak mertua kita, ayah mertua kita sampai bila-bila. Bahkan orang perempuan, bila dia dah berumah tangga dengan seorang suami, dia boleh dah buka aurat depan ayah mertua dia. Padahal sebelum daripada ni dia haram. Tapi bila dia berumah tangga, dia boleh buka dah. Nak sebutnya gambaran bagaimana besarnya Allah jadikan demikian. Orang lelaki pun boleh dah bersentuh dengan mak mertua dia. Bila dia berumah tangga je,
dah akad nikah saja, ulama-ulama kata ijab kabul je boleh terus. Ada seorang ulama sebut demikian. Padan dengan ijab kabul. Ada seorang ulama kata nanti dulu, jangan cepat lagi nak bersalam. Tunggu 2, 3, 4 hari lepas pada itu. Senang ceritanya. Lepas pada sebulan baru nak bersalam. Ada ulama bincang demikian. Tapi nak sebutnya, gambarannya, dengan akad nikah ni, yang menyebabkan akhirnya, kamu, ibu mertua kamu tadi tak ada hubung kait dengan kamu. Tapi dia sudah menjadi yang disebut dengan ibu kamu dan ayah kamu, yang kamu haram untuk kamu kahwin dengan dia sampai bila-bila. Kahwin dengan seorang perempuan, duduk sebulan, baru jumpa dengan mak mertua. Lepas jumpa mak mertua, tengok mak mertua lawa pula macam contoh. Berkenan dengan mak mertua. Boleh kahwin dengan dia? Tak boleh. Tak boleh lah. Haram hukum dia dipanggil. Haram tu, haram mu'abbad. Haram yang sampai bila-bila. Bercerai hidup, cerai mati, dia tetap mak kita, tetap ayah kita dalam hidup kita. Itu besarnya nilai pada diri kita. Kemudian pada orang tua. Dan yang keempat, menyakiti kaum-kaum muslimin. Di antara sebab kenapa orang tu mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan buat khianat pada orang Islam. Khianat menyakitkan hati orang Islam. Orang kafir dia jaga, hati orang Islam tak jaga. Sibuk jaga hati orang kafir. Nak jaga hati orang kafir ni lebih daripada jaga hati orang Islam. Ini dipanggil sampai peringkat orang ni bila dia mati, potensi dia untuk mati dalam keadaan su'ul khatimah itu jauh lebih besar dibandingkan dengan husnul khatimah. Kemudian kita sambung sikit lagi. Sakaratul maut. Bagaimana metod kematiannya dan penderitaannya. Ini tajuk besar. Tajuk sakarat ni panggil. Sakarat ni apa dia? Sakarat ni maknanya saat sebelum daripada kita mati. Sebelum daripada kita nak menghadap depan Allah, belum kita mati, di antara hidup dan juga mati, ada tengah-tengah tu sakarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Inna sakaratun azim." Sakarat ni satu benda yang menggemparkan kamu. Rasulullah gambarkan demikian. Sakarat ni di antara hidup dengan dunia dengan nak masuk ke alam akhirat. Masa itulah berlaku sakarat. Setiap di kalangan kita, Allah dia nak masukkan kepada satu alam ke satu alam, Allah lalukan satu yang disebut dengan period masa yang di mana Allah jadikan nama tertentu. Macam kita nak masuk di alam kandungan ibu, Allah jadikan yang namakan dengan pertemuan di antara yang disebut dengan sperma dengan juga yang dinamakan dengan ovum. Ini dipanggil masa kita pertemuan tersebut. Masa tu masa penting untuk nak dijadikan yang namakan dengan yang dinamakan dengan janin dalam kandungan ibu. Nak keluar di alam dunia, Allah jadikan proses kelahiran, nama dia kelahiran. Allah nak masukkan kita ke alam barzah, Allah jadikan sakarat. Sakarat. Allah nak masukkan kita ke alam mahsyar, Allah jadikan hari kiamat. Hari kiamat. Allah nak masukkan kita ke dalam syurga, Allah jadikan hisab dan juga titian sirat. Itu cara. Maknanya, setiap masuk fasa ke fasa ni, Allah jadikan masa, masa, masa tertentu. Pada diri kita ni, ada masa sakarat. Sakaratul maut. Bagaimana keadaan sakarat itu? Kematian yang nak berlaku. Kemudian bagaimana penderitaannya? Allah berfirman, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. Allah sebut, ketika mana datang sakratul maut yang penuh dengan kebenaran. Kebenaran ni maksudnya apa dia? Baru kamu terkejut. Oh betul mati ni. Waktu mana orang sebut mati-mati, kamu tak rasa lagi. Kamu tak rasa betul lagi. Lalu Allah kata, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتُ بِالْحَقِّ. Ketika mana datangnya sakarat, waktu itulah baru kamu rasa benar. Betul sungguh lah. Yang ustaz cerita dahulu. Rasa macam dengar dulu macam tak berapa nak betul lagi. Bila sampai sakarat, sakratul maut tu, dia baru dia rasa betul. Oh betul, betul, betul. Mati, mati, mati. Ada manusia ni dia tak percaya. Tak percaya. Ramai mana orang kita ni tak yakin. Tak mati. Tak ada. Tak percaya ni kan. Orang kita ni tak percaya. Bila roh tu dicabut daripada hujung kaki tu, ditarik hujung kaki tu, dia tak percaya lagi dia akan mati. Padahal dia nampak dah, malaikat dah berdiri dah depan dia. Malaikat dah sebut dah, wahai roh, sila keluar daripada jasad. Sebut keluar daripada jasad tu, dia rasa dah ngilu. Ngilu je. Telapak kaki dia tu melunjur dah turun. Tapi dia tak percaya, tak mati, tak mati. Tak mati dia sebut.
Tak mati, tak percaya yang akan mati. Tarik sampai ke lutut. Bila sampai, tarik sampai ke lutut ni, dia tak percaya lagi. Tak mati, tak mati. Tak mati lagi. Tarik lagi sampai ke pinggang. Bila tarik sampai ke pinggang ni, syaitan ni kata apa dia? Jangan risau bro, relax bro. Tak mati lagi. Kamu turun balik ni, turun balik ni. Roh ni akan turun balik. Sampai ke pinggang tu tak percaya lagi. Orang kita degilnya, tololnya kita. Ramai mana yang jenis tak percaya. Sampai ke pinggang ni, tak mati lagi. Padahal tak bergerak dah hujung kaki. Tak bergerak dah. Naik sampai di dada ni. Bila sampai di dada, baru dia rasa, oh betul lah mati. Waktu mana sampai di dada ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kalla idza balagatit taraq wa qila man raq. Siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu sekarang? Wa qila man raq. Siapa yang boleh membaca doa untuk kamu supaya roh ni turun balik? Waktu tu wa dhanna annahu al firaq. Dia pun rasa habis dah mati lah. Manusia ni nak sebutnya betapa tak percaya. Bila sampai dekat sini, waja'at sakratul maut bil haqq. Bila sampai kat ni, baru dia percaya, oh betul mati sungguh, dia sebut. Ha, mati sungguh. Baru sampai dekat dada ni, baru dia rasa demikian. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, walau tara iz zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau kamu boleh lihat mata kepala kamu ketika mana Allah tarik nyawa orang yang zalim. Walau tara iz zalimuna fi ghamaratil maut. Ketika mana dia berada dalam keadaan ghamarat, tekanan kematian. Saat mana tekanan kematian yang berlaku pada dia tersebut, kalau kamu boleh tengok, Allah sebut, "Ukh, akhriju anfusakum." Keluar kamu. Allah tekankan dia tersebut orang zalim. Dalam keadaan kalau kamu boleh tengok macam mana tekanan yang disakitnya saat kematian yang berlaku pada diri dia. Allahu akbar. Minta jauhlah kita daripada Allah keadaan demikian. Falaula idza balagatil khulq. Kemudian disebut lagi, falaula idza balagatil khulqum. Mengapa ketika nyawa kamu sampai di kongkong? Kenapa? Allah tanya. Falaula idza balagatil khulqum. Ketika mana, mengapa kamu jadi pelik? Waktu mana roh kamu sampai di halqum dah? Macam Allah mengejeklah. Allah nak sebut. Ha, macam mana rasa? Macam mana kamu rasa? Sebelum daripada ni kan kamu tak rasa. Bila roh kamu ni sampai di halqum, ha, kenapa jadi macam ni? Kenapa? Saja je Allah nak mengejek. Allah nak mengejek. Bila dah kamu sebelum daripada ni kamu tak percaya. Bila sampai saat ini baru kamu nak percaya. Allah Subhanahu Taala tanya. Falaula idza balagatil hulqum. Waktu mana sampai roh kamu di halqum tersebut, barulah kamu nak sebut. Ha, macam mana? Allah tanya. Macam mana rasa? Sebagaimana kita mengejek anak kita kan. Anak kita ni bila dia jatuh lepum, jatuh terbaring, kemudian merah keluar gigi ni, misal contoh. Ha, kita tanya dia, sedap? Kita tanya. Sedap? Kita tanya. Tadi dah sebut dah, dah nasihat dah, tak dengar. Kita sebut demikian. Ha, pergi main lagi, kita sebut. Maknanya, cara Allah, orang yang dia tak percaya dengan kematian ni, sampai di halqum tu Allah tanya, ha, rasa, kenapa pelik sangat kamu ni, kenapa? Ha, relax. Ha. Nak mengejek pada orang yang dekat dengan kematian tadi. Allahu Akbar. Kita ni kan, para hanis kan tahu kan, biasa kan, kadang-kadang, ibu-ibu cerita ni, dia kata, bila nak melahirkan anak, nurse ni mengejek. Allah sakit hatinya. Para hadis kan yang ibu-ibu cerita kan, bila nak tegan keluar tu, nurse sebut, anak tegan sikit je, kata nurse. Nurse sebut, rasalah, kata nurse. Nurse sebut demikian, rasa nak pelampau je nurse ni. Kita tengah sakit, dia dalam keadaan yang dia pula mengejek begitu. Ha, demikianlah dengan saat yang waktu mana kematian seorang. Orang yang tak percaya dengan kematian ini, malaikat tanya, ha, kenapa pelik sangat kamu ni? Relax. Dah kamu rasa hebat sangat kan sebelum daripada ni? Sekarang baru kamu nak rasa saat tersebut. Kalla idza balati taraqi. Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi. Sekali-kali jangan. Kalla idza balagati taraq. Ketika mana datangnya roh, waktu mana nafas kamu dah mula mendesak sampai ke kerongkong. Waqila man raq. Lalu malaikat tanya, siapa lagi
yang boleh pulangkan balik roh kamu saat ini. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa di hadapan Rasulullah pernah ada tempat air ataupun bekas yang di dalamnya berisi air. Rasulullah bila dekat dengan sakarat yang berlaku pada Rasulullah, ada bekas air dekat dengan Rasulullah. Rasulullah ni, kemudian Rasulullah memasukkan kedua tangan ke dalam bekas air tersebut. Aisyah cerita ni, waktu mana sakarat yang berlaku pada Rasulullah, tangan Rasulullah ni bergerak cari bekas air. Bila cari bekas air tu, dia masukkan tangan dalam bekas air tersebut, kedua tangan dia, lalu dia usap, ambil air tu usap di muka dia, muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah kata apa dia? La ilaha illallah, inna sakaratun azimun. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Sesungguhnya kematian itu memiliki beberapa sakarat yang sangat sakit di saat. Rasulullah sapa? La ilaha illallah, inna sakaratun azim. Rasulullah sapa ni muka ni? La ilaha illallah, sakitnya kematian. Tak boleh nak bayang macam mana sakitnya saat yang sedemikian. Kita berhenti sekat ni lah, insyaAllah kita sambung tahun depan pula. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, kat belakang nanti ada kalender ni. Kalender yang sekolah Hana. Hana telah bina sekolah. Lebih kurang 4 buah sekolah di bawah Hananya. Sekolah dipanggil Ma'had Tahfiz An-Nabawi. Satu di Shah Alam, kemudian satu lagi di Kelantan, satu lagi di Langkawi, Kedah, kemudian satu lagi di Pahang, Jalan Tok Pahang. Ni di Malaysia, ada satu lagi di selatan Thailand. Jadi sekolah-sekolah tersebut memang memerlukan dana. Tuan-tuan, para hanuskan, pakak-pakak ambillah kalender ni. Pakak-pakak ambil semua kalender ni, kat belakang nantilah. Tak banyak pun, kita cetak sikit je. Tapi ambil ni, kos kita cetak tu pun besar juga. Para hadiskan faham-fahamlah. Ambil tu, lepas tu nampak tabung derma ni. Nombor account tu satu. Nombor account tu anda ada. Ataupun para hadiskan nak infak terus. Ambil, kemudian infak lah. Berapa banyak nak bagi pun, terpulang lah. Mudah-mudahan dengan kita infak ni, kita boleh manfaatkan ini. Dalam kalender ni, anda tulis tiap-tiap bulan tu ada nasihat-nasihat. Tiap-tiap bulan. Ni tulisan anda sendiri. Maknanya keluar daripada tulisan anak, kemudian ditulis dekat kalender ni lah. Kemudian cuma kalender ni ada sedikit je kesilapan. Kesilapan dia di mana tahun dia tu 1439. Sepatutnya tahun depan 1438. Bukan 1439. Tapi cepat setahun. Kalender ni jadi tua sikit, farhaniskan. Farhaniskan faham-faham sajalah. Maknanya betulkan sendirilah sikit je siapan tersebut. Jadi para hadiskan beri pakat-pakat dah ambil manfaat, kemudian sebar-sebarkanlah. Mudah-mudahan dengan kita sebar, siapa yang nak wakaf, nak infak. Satu lagi di Pahang, kami sedang buat jalan nak masuk ke sekolah tu. Sekarang ni tanah merah. Jadi masuk tu lebih kurang 500 meter. Kami, kalau jemaah sekalian yang ada duit-duit interest, duit-duit syubhah, memang kami nak. Ana dividen yang tak cuci tersebut, siapa yang nak bersihkan, maknanya masukkan dalam akaun ni, kemudian SMS kan berapa jumlah tadi kita nak bersihkan, nak buat jalan tu lah. Yang keduanya, di Langkawi kami sedang bangunkan bangunan dua tingkat, berjumlah lebih kurang 500 ribu saja. 250 ribu. Dan di Pahang, di Kelantan sama juga, kami sedang bangunkan bangunan untuk pelajar tinggal dan orang-orang yang berusia, orang tua, makcik-makcik ini, pakcik-pakcik yang menunggu saja saat dia nak sembahyang berjemaah dan sebagainya. Kami bangunkan bilik-bilik untuk memudahkan mereka tersebut. Jadi lebih kurang pondok lah, lebih kurang. Jadi kalau lebih kurang kos dia RM250,000 juga. Jadi kalau siapa-siapa yang nak pada infak tersebut, bolehlah infak terus ke dalam akaun ni, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.